Muslim Bank Desa Sukamantri Kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor Jawa Barat, Kamis tanggal 29 September tahun 2022. Muslim Bank merupakan salah satu landasan untuk mengusung kegiatan pemerintahan di tahun 2023. Dari dasar musyawarah rencana pembangunan ini untuk direalisasikan di tahun 2023, semua usulan diterima yang nantinya akan dimuslimbangkan di tahun berikutnya. Acara muslimbang kali ini turut dihadiri oleh para stakeholder, kepala desa, BPD, bidang desa, perwakilan UPT pajak dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak, pihak dari kecamatan, kader pengurus RT RW, kepala dusun, dan semua stakeholder Desa Sukamantri dari pihak ketiga, yang memang sama-sama punya cita-cita untuk majukan Desa Sukamantri. Adapun skala prioritas pembangunan yang disampaikan hampir sama, pertama di sarana dan sarana serta dan yang kedua di bidang pemberdayaan, serta yang ketiga di bidang peningkatan UMKM, sedangkan paling urgen untuk saat ini masih dalam bidang sarana prasaranaan, karena masih belum maksimal di 2022, begitupun di ketahanan pangan pembangunan kios desa yang 2 unit, dan yang terakhir pembangunan posyandu. Kegiatan PKK, terutama dia yang kemarin menemukan kecapaiannya yang kurang. Jadi saya harap RT dan Pak RW kemarin lebih aktif. Di sini ada 4 istri. Bisa ketemu tadi, ada 5 istri yang kami katakan. Jadi saya akan membacakan realisasi pajak PBB kedua wilayah Desa Sukamantri. Alhamdulillah, juga buku duanya harus sama ya, Bu ya. Buku duanya juga hampir sama. N dimohon untuk PDS, BPD dan Bapak Kepala Desa. Saya sebelumnya saya dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kita menyusun kegiatan pemerintahan di tahun 2023. Nah, dari dasar musyawarah rencana pembangunan ini untuk kita realisasikan di tahun 2023. Lalu ada daftar usulan juga. Daftar usulan itu yang akan nanti dimusrembangkan di kecamatan untuk kegiatan di tahun 2024. Alhamdulillah, tadi mulai pukul 9 pagi sampai sekarang pukul 11.45 kegiatan musrembang Desa Sukamantri sudah selesai dijalankan dengan kondusif dan lancar. Pertama kita dihadiri tentu saja oleh para stakeholder, kepala desa, BPD, terus ada bidan desa, perwakilan dari UPT pajak, dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak, pihak dari kecamatan, kader, pengurus RT RW, kepala dusun, dan semua stakeholder Desa Sukamantri serta pihak ketiga yang memang sama-sama punya cita-cita sama. Robi Palapa TV mengabarkan.